Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafina wa qurrati ayunina nurullah. 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 Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teristimewa guru kita bersama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Hasyim Al Hamid, cucu Habib Soleh Tanggul. Juga Habib Haidar Ba'asim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Ahmad bin Mahdi Asgab. Saya hari ini bahagia betul. Jamaah, bayangin. Habib Umar, tahun 85 saya mulai jumpa Habib Umar. Lalu beliau enggak ada, lalu putra beliau Habib Husin. Habib Husin yang kita kenal wali majdub, Habib Husin yang 100. Lalu Habib Husin enggak ada, sambung dengan putra beliau Habib Ahmad. Habib Ahmad itu putranya Habib Husin, cucunya Habib Umar. Lalu Habib Ahmad ini punya putri, berarti ini generasi keempat. Ini suaminya. Nyambung itu, masya Allah. Ya, nyambung. Saya bahagia betul, alhamdulillah. Dan yang masih hidup juga wali-wali Allah itu dekat di hati kita. Dekat, enak dekat. Makanya bergaulah dengan orang-orang yang soleh, solehah. Jangan salah bergaul. Jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang bugono. Nauzubillah min zalik. Kalau kita pakai baju wangi, pakai parfum, pegang tasbih, masuk ke dapur, enggak masak, bau bumbu, betul enggak? Artinya kalau kita pergi dekat dengan orang-orang bermaksiat, kita juga kena bau maksiat. Betul enggak? Kalau kumpul dengan ulama, dekat dengan bau surga, betul enggak? Dekatlah, selalu kumpulkah dengan para ulama. Jamaah, tadi saya terusin belum disebut ya, para habaib yang hadir di sini, guru-guru, bapak-bapak, adik-adik yang hadir di sini semuanya, semoga semuanya Allah jadikan ahli jannah biraihi hisab. Juga istri, anak, menantu, cucunya, seluruh keturunannya sampai akhir zaman. Semoga semuanya Allah jadikan ahli jannah bighairi. Kalau Allah amin, Allah kabul, jadi. Jangan ragu-ragu mengaminkan. Amin, jadi. Amin. Ya. Dan doain juga ahli kita dari 7 ke atas. Amin. Jangan pelit, cuma minta doang Allah yang kasih. Amin. Harus yakin, amin ya Allah, Allah ridho dengan amin kita. Jadi. Dari mulai dunia diciptakan sampai akhir, semuanya dalam kekuasaan Allah. Jangan ragu-ragu dengan kekuasaan Allah. Jangan ragu-ragu dengan rahmannya Allah, dengan rahimnya Allah. Amin, amin. Harus sayang kepada keturunan yang akan datang juga yang sudah berlalu. Harus sayang kepada seluruh umat Rasulullah. Saya minta waktu 10 menit saja insya Allah. Setiap hamba Allah yang dia bisa beramal tidak lepas dari 3 perkara. Mari kita sama-sama jernihkan hati kita jemaah. Jangan sampai kita tergelincir. Seseorang yang tergelincir kena penyakit hati, jauh dia dari rahmatnya Allah. Ya, tergelincir riya saja, meskipun sekecil jejak semut, ya, itu bahaya. Ya. Bahaya, ya, bahaya itu riya, meskipun lebih kecil dari jejak semut, bahaya itu. Mari kita jernihkan hati kita, kita pikir bagaimana seseorang bisa beramal tidak akan terlepas, terbebas dari 3 perkara.
Pertama, karena Allah gerakkan pikirannya untuk berbuat, akan pikirannya saya nanti akan beramal, misalnya membangun masjid, misalnya atau saya nanti akan bagi beras misalnya, ya, yang menggerakkan pikiran itu siapa? Allah. Hadza min fadli Rabbi. Jangan mau tergelincir. Jamaah, jangan. Setelah Allah gerakkan pikiran itu, lalu Allah sediakan rizkinya. Rizkinya misalnya mau kasih beras, Allah sediakan rizkinya untuk beli beras. Lalu setelah Allah sediakan rizkinya untuk beli beras, Allah sediakan yang menerimanya. Kalau salah satu ini enggak ada, bisa beramal apa enggak? Enggak bisa. Jadi yang dermawan itu adalah Allah. Ya, jangan pernah lupa ini. Ya. Jangan mau tergelincir. Jangan bangga sudah memberi ini dan itu. Harus takut kepada Allah. Karena Allah jadikan sebab kita beramal, memberi ini dan itu cuma sebab yang Allah jadikan kita menjadi sebab saja. Kita lalai, itu seperti rahmat, itu seperti kuda liar. Lepas dari kita. Hati-hati. Saya mengatakan ini sungguh-sungguh, semoga kita semua selalu takut kepada Allah. Nikmat dari Allah, rahmat dari Allah itu mengendalikannya seperti kuda liar. Kuda liar itu sulit dikendalikan. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Jangan sekali-sekali kita merasa diri kita dermawan. Jangan. Hadza min amali syaitan. Ya. Kita selalu mohon kepada Allah supaya kita dijadikan sebab-sebab kebaikan yang Allah senang, yang sebanyak-banyaknya yang Allah senang. Kalau enggak Allah jadikan sebab-sebab itu, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Betul enggak? Insyaallah. Semoga Allah selamatkan kita dari iri, dengki, dari sombong, dari takabur, dari riya, dari senang dipuji. Semoga juga Allah selamatkan kita dari dusta, dari munafik, dari hasad, dari hasud, dari ghibah, dari ubud dunia. Ya, semoga Allah selamatkan kita juga dari kufur nikmat. Semoga Allah berikan kita darajat hati yang bersih, tawadu, selalu sujud kepada Allah, selalu sayang kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu memohon pertolongan Allah, selalu memohon kepada Allah dibimbing sampai akhir hayat kita sehingga kita tidak tergelincir. Dan akhir hayat kita semoga husnul khotimah. Ya, jamaah, percayalah. Tadi yang disampaikan oleh guru kita, ya, beliau sampaikan malam ini kumpul takdir dari Allah. Jadi beliau mengatakan itu 30 tahun yang akan datang kita nggak tahu. Ya. Dan percayalah yang saya katakan, semua yang ada pada jamaah yang jamaah terima dimanapun itu karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Juga orang-orang yang Allah berikan nikmat hafal Al-Quran, itu juga karena rahmat Allah. Kalau Allah enggak berikan nikmat itu, jangankan hafal 30 juz surah Al-Kahfi saja 1 juta belum tentu yang hafal 1. Ya, betul. Kalau Allah enggak berikan itu nikmat, enggak bakal orang bisa hafal Al-Quran. Ya, jadi semua kebaikan harus berpulang kepada Allah. Lisan yang selalu fasih mengucap kalimat-kalimat suci Allah juga karena nikmat dari Allah. Ya, orang yang diberikan ilmu bukan karena dia pintar, juga karena rahmat Allah. Semoga kita selalu sujud pada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir hayat kita husnul khotimah. Juga yang menonton channel ini, semoga semuanya berbahagia dunia akhirat, akhir hayatnya juga husnul khotimah. Yang sakit penyakitnya Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabul hajatnya dan diberikan berkah hidupnya dunia akhirat. Dagangan saya sudah habis, insya Allah dagang lagi kemis depan. Jamaah, bacakan Al-Fatihah Ananda Habib Muhammad.
bulan depan mau berangkat ke Hadramaut. Semoga Allah cukupkan segalanya. Allah berikan ilmu yang barokah bersama Rasulullah SAW dunia akhirat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.